Halo Aquarius, Winita Indrasari di sini, dan ini adalah video mengenai bulan purnama di Virgo yang akan terjadi pada tanggal 19 Februari 2019, kalau di Jakarta itu pada pukul 10 lebih 54 malam. Aquarius, bila Aquarius rumah pertama berada di Aquarius, berarti bulan purnama di Virgo terjadi di rumah ke-8. Bagi Aquarius, ya, rumah ke-8 adalah bersibuk diri, mengelola harta bersama, termasuk properti atau uang di bank. Buat orang tertentu, misalnya belum sampai pada taraf itu, barangkali fokus utama adalah mengenai hubungan intim dengan pasangan. Ya, atau mulai merencanakan perkawinan misalnya. Namun hal ini agak sukar bagi Aquarius, karena Aquarius adalah orang yang sangat logis dan mampu melakukan analisis situasi dalam sekejap. Ya. Dan kita lihat bahwasannya rumah ke-12 bagi Aquarius itu, atau daerah di mana banyak misteri di situ, banyak hal yang belum jelas, itu dikuasai oleh beberapa planet yang powerful, sehingga banyak hal yang didominasi oleh ketidakjelasan atau perubahan yang besar. Ya. Pluto sendiri perubahan. Berada di rumah ke-12 bagi Aquarius, semua misteri. Sesuatu harus dibangun dengan adanya Saturnus di situ. Tapi dia berada di rumah ke-12. Apa yang harus dibangun? Semuanya serba tidak jelas bagi Aquarius. Dan Aquarius itu butuh satu kejelasan. Hal ini membuat Aquarius tidak nyaman pada periode ini. Jadi, barangkali yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana di rumah pertama, di situ ada Lilith, ya, berarti memang ada kecenderungan Aquarius juga tidak ingin, sama sekali tidak ingin berada di lingkungan seperti ini, tetapi tidak banyak bisa dilakukan karena memang Lilith masih di situ, apalagi dia berkomunikasi dengan Jupiter di Sagittarius. Apa boleh buat Aquarius? Lebih baik kita fokus ke rumah kedua atau keuangan. Di daerah ini ada Neptunus serta Merkurius. Dan ini menunjukkan adanya kesempatan bagi Aquarius untuk berpikir lebih jauh. Walaupun pada dasarnya Aquarius menyukai data, tetapi data bisa menjadi dasar untuk bagaimana kita melakukan pemodelan atau memproyeksikan ke depan apa yang bisa dilakukan dengan kondisi saat ini. Ya, kita lihat itu saja sebagai sesuatu yang bisa dijadikan dasar buat Aquarius memulai suatu kegiatan yang baru. Kita lihat juga di rumah keempat. Ya. Rumah keempat bagi Aquarius itu akan ada Uranus serta Mars. Di sini juga menunjukkan bahwa saatnya buat Aquarius untuk mulai memikirkan, mencari cara supaya mulai masuk memikirkan apa yang di mana Aquarius akan tinggal. Begitu. Nah, dalam 2 tahun ke depan, fokus dari Aquarius adalah bagaimana menata hidupnya, ya, di antara kebingungannya itu agar bisa bekerja dengan giat dan teratur. Yang penting adalah menjaga kesehatan dan keteraturan. Tampaknya itu yang menjadi bacaan buat bulan purnama di Virgo tanggal 19 Februari 2019 yang akan datang. Winita Indrasari di sini, semoga membantu.